Halo Sobat One Prime Mimi. Sesuai permintaan kalian, selain Brandu Mamana, siapa saja yang pernah merasakan tendangan ekor naga dan spinning back kick Raja Strawick, Billy Pasulatan? Dan semua itu telah kami rangkum ke dalam 5 korban tendangan Billy Pasulatan. Masih berupaya untuk menjajal kemampuannya. Belum ada penurunan stamina yang cukup berarti dari keduanya. Ya, front kick ditak. Masih dengan jual beli kaki, Bung. Jual beli tendangan, jual beli benar, Bung. Masih. Seru sekali. Baik, Bung. Sekali kurang keras. Tendangan belakang. Ya, mendapatkan. Tendang kepalanya luar biasa. Yang sangat telak. Baik sekali tadi dilakukan. Dan terlihat Brando sangat terganggu. Sangat terganggu. Fight direction. Nah, di sini tampaknya kedua petarung masih berat. Lima ranking fight flyweight. Langsung saja di flying kicks dilakukan oleh Billy. Tendangan fantastis. Sangat pula. Kita lihat tidak salah namanya twister julukan di sini. Spinning back mendarat. Dan flying knee. Bagus sekali tendangannya, sangat cepat sekali. Putar langkah ini sangat tenang ya di sini. Sangat tenang sekali dan spinning back kick lagi. Tar dari Billy. Apa kita akan lihat twister lagi? Double kick. Dan Dolio Chagi itu namanya. Dibalas dengan head kick. Roundhouse kick. Kita lihat Dolio Chagi dari Billy. Tidak ada jual beli pukulan. Belum ada. Bagus sekali. Ini menjadi gengsi. Siapa yang memiliki tendangan lebih baik? Ya, masih mengatur jarak tampaknya. Belum ada pukulan-pukulan yang dikeluarkan. Ya, lebih ke tendangan tampaknya. Ya, tampak Billy sudah mau melakukan tendangan lagi. Kita lihat. Ya, kita lihat apakah akan menjadi tendangan pemutar. Kena tendangan-tendangan. Dan belum ada Bal Chagi di One Pride. Mungkin kali ini kita bisa melihat Bal Chagi. Taekwondo. Iya. Belum mendarat. Spinning lagi. Widolio Chagi. Dibalas dengan tendangan masih sama-sama meleset. Roundhouse ke badan. Hook masih melihat kesulitan bernapas. Itu pasti. Kesulitan bernapas ya, Bu. Tapi kelihatan di sini. Bal Chagi luar biasa, Bu Walter. Jarang-jarang ini kita melihat sangat jarang ini terjadi. Sehingga dia tidak bisa posture up. Sehingga dia hanya bisa melakukan pukulan-pukulan jarak pendek. Dan kita bisa lihat kaki Billy ini sangat tinggi di posisi badannya si Christian ya. Oke Sobat One Pride Mimi, itulah tadi 5 korban tendangan Billy Pasulatan. Jika kalian punya tanggapan yang berbeda ataupun saran, kira-kira fighter siapa lagi yang ingin diketahui emotional best fight-nya? Silakan tulis di kolom komentar.